Oke teman-teman, bisa lihat ya, mudah-mudahan semua para jemaah diberikan keselamatan, kesehatan, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Serhat ya khawi. Wallah madri. Wallah madri, raga tarak min hina. Kayaknya posisi hotel yang kebakaran ini di sini ya, di ujung ini ya. Kurang begitu jelas sih yang mana. Cuman kayaknya itu ada juga ada apa? Ada ambulan. Itu teman-teman bisa lihat. Tapi banyak banget ya pemadam kebakaran yang datang ya. Tuh, masih banyak banget yang datang ini. Tapi kok nggak ada asap ya? Tapi baunya bau anu ya, bau kayak apa ya, kayak ban kebakar gitu guys, baunya itu guys. Tahu dari lantai berapa yang kebakar pas di depan ini ya, Concorde Darul Khair, ini hotelnya kayak ini, itu ambulannya itu guys. Banyak banget ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan ya, khususnya para jemaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Untuk semua teman-teman, mungkin ada sebagian teman-teman, keluarga teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, keselamatan, dan pastinya bisa kembali ke tanah tercinta Indonesia. Diusir guys, itu ada ambulannya yang nunggu, itu kayaknya ada yang jadi korban juga ya. Ada apa sih Indonesia? Malaysia. Malaysia. Ada masalah ini? Tahu, saya pun baru sampai. Oh, baru sampai juga. Kebakaran kecil tuh. Oh iya, kebakaran ya. Kebakaran kecil. Tapi ini belum ada kejelasan ya, asapnya juga nggak ada ini. Iya, nggak ada asap. Cuman kayaknya ada itu ya, korban itu, ada ambulan ya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya, khususnya para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Ini posisinya berada pas di dalam Concorde Darul Khair. Ini hotelnya yang berada di kota Madinah ya.
Waktu sekarang jam 11 kurang 20 menit. Ini sudah mulai agak malam ya. Pas di depan Movenpick, guys. Mungkin ada sebagian teman-teman yang tahu hotel ini Movenpick yang berada di Madinah. Ini masih menunggu, kayaknya menunggu yang jadi korban atau gimana, saya belum tahu, Allah alam. Tapi ini ambulan masih menunggu ya. Tuh. Saya mau mendekat guys, saya mau lihat yang ngurus evakuasi itu di dalam tuh. Teman-teman bisa lihat tuh pengurus evakuasi, kurang tahu pastinya di dalam. Teman-teman bisa lihat tuh di depan sana itu. Ini banyak banget ya, karena saya tidak diperbolehkan masuk, cuman bisa melihat dari luar ya. Mudah-mudahan gak ada korban ya, kita doakan bersama ya. Alhamdulillah, Allah Akbar. Ini banyak banget ya mobil pemadam kebakarannya, banyak banget ini ya Allah. Ini sambil saya menunggu ya. Itu orang-orang yang mengevakuasi, lagi banyak yang di dalam. Kalau sudah kejadian kayak gini ya, amburadul ya. Anu ya, jadi tapi saya tanya sama apa sama jamaah-jamaah yang tinggal di hotel ini, katanya juga banyak yang nggak tahu seperti itu. Ini para jamaah juga dari Indonesia ya, cuman saya tanya nih pengurus-pengurus yang mengevakuasi, tapi kayaknya nggak ada apa-apa ya. Ini petugas yang mengevakuasi ya, takut ada korban di dalam. Cuman kami ya nggak diperbolehkan masuk. Thank you.
sorry. Ini tapi kayaknya sudah pada keluaran semua ya, keluar semua ya para jemaahnya ya, yang tinggal di hotel ini ya. Ya mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan. Pokoknya mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah. Semoga selalu diberikan keselamatan untuk semuanya. Itu nggak tahu pastinya, tapi katanya sih menurut informasi memang ada kebakaran. Karena biasanya kalau ada mobil-mobil pemadam kebakaran biasanya ada kebakaran seperti itu, guys. Karena saya tidak diperbolehkan masuk ya, banyak yang melarang. Saya cukup mengasih informasi ya, mendoakan untuk semua para jemaah. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesehatan. Itu menurut info sih katanya di lift itu ada ledakan, katanya di lift ada ledakan, makanya banyak ya jemaah yang berlarian keluar. Dan menurut info yang lain juga katanya di kamar ada sebagian di, kurang jelas sih sebetulnya, banyak sih info-info yang kurang jelas ya. Saya doakan saja mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan ya, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah umroh seperti itu. Ya udah dulu ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.